Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam negaraku Malaysia. Hari ini, Malaysia menyambut Hari Harta Intelek Negara 2018 bersempena dengan World IP Day yang turut disambut di seluruh dunia pada setiap 26 April. Bertemakan Powering Change, Women in Innovation and Creativity, sambutan Hari Harta Intelek Negara ini adalah bagi menghargai jasa serta menggalakkan lagi peranan kaum wanita di dalam sektor inovasi dan kreativiti. Di negara ini, peranan yang dimainkan oleh kaum wanita dalam aspek harta intelek adalah sesuatu yang tidak dapat dinafikan lagi. Hari ini, wanita Malaysia telah menunjukkan kemampuan yang tinggi dan mampu bersaing bagi memacu kemajuan dalam bidang inovasi dan kreativiti, seterusnya membantu membawa negara kita ke peringkat yang lebih tinggi dari segi pembangunan ekonomi. Justru saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan terima kasih di atas jasa dan bakti serta kesungguhan yang ditunjukkan seluruh rakyat Malaysia, khususnya kaum wanita yang telah membantu membawa negara kita ke tahap kemajuan harta intelek yang kita nikmati hari ini. Dengan ini, saya dan seluruh warga Maipo mengucapkan selamat menyambut.